kita akan ke bengkel untuk mereview mobil ini bersama mekanik langganan saya yang biasa saya telepon kalau ada apa-apa atau saya panggil kalau ada apa-apa, dan tempatnya ada di daerah Parung sana. Jadi saya jalan nih melalui tengah kota untuk ke daerah selatan Jakarta. Mobil ini saya pakai nih, menurut saya ini masih enak, suspensinya masih enak, dan mesinnya juga masih enak, masih bandel, irit. Dan kalau di jalan tol ngebut juga masih enak, walaupun saya sudah nggak pernah lagi ngebut-ngebutan, jadi masih lumayan enak. Cuman memang Peso ini butuh penanganan khusus, dan salah satu teman saya ini namanya Iksan, ini adalah ini dari praktek bagaimana merawat dan memperbaiki mobil Peso. Dia sendiri punya Peso di rumahnya. Nyampe. Oke, kita sekarang ke rumahnya Bang Iksan. Ini ada temannya. Halo. Wah, lagi sibuk buat garasi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh, lagi kemo. 2005 nih, Om. Ini 2005 ya, Matic. Ya. Versi terakhir dan versi tertingginya Sporty dari pelek racing. Oh, peleknya ya. Pelek racing, terus udah ABS. Dia udah multi-plug sistemnya, jadi gak perlu kebanyakan kabel. Udah airbag. Ini udah airbag. Udah airbag dia. Multi-plug. Electric mirror sudah. Terus belakang udah power window. Kalau itu masih manual. Kalau itu masih manual belakangnya. Tapi ini udah rakitan Indonesia. Bukan CBU ya? Bukan. Ini udah CKD. Pokoknya cirinya yang paling gampang ya itu udah pelek racing. Aslinya nih ya? Asli, aslinya. Sama logo belakangnya nih kan bedanya. Logo Peugeot-nya. Iya. Ya kalau itu di sini kecil. Ya kecil. Terus nggak ada spoiler. Ini udah spoiler. Spoiler atas. Ini yang versi upgrade-nya tahun 2005 dan punya saya ini tahun 2001. 2001 keluaran pertama. Keluaran pertama. CBU.
asli. Import. Import. Oke, kita jajal bersama mekaniknya. Oke, langsung Om Iksan Bianconeri. Starter. Ini mobil saya sekarang enak setelah dipegang oleh Om Iksan Bianconeri. Alhamdulillah. Ini bisa dapat ilmu tentang benerin peso ini dari mana nih? Dari hobi, Om. Hobi. Dari hobi orang tua. Orang tua saya dulu pakai Peugeot 505. Itu pertama kali ngerasain Peugeot tuh enak banget, mobil murah meriah tapi rasanya rasa mobil mahal lah rasanya. Dan emang dia awalnya sih mahal sebenarnya. Cuma sekarang harganya jatuh. Iya. Meskipun tetap enak. Iya, betul. Oke. Di rumah pegang apa? Yang di rumah punya saya pakai Peugeot 306. Peugeot 306 sedan compact. Mesin 1800 cc. Kalau keunggulannya 206 nih apa nih? 206 udah pasti compact, kecil, buat dalam kota enak, ya kan? Terus irit karena cc-nya kecil, 1400 cc. Modelnya timeless, udah pasti sampai gini hari itu masih keren lah pokoknya. Dan murah udah pasti. Oke. Okay. Suspensinya juga top ya. Iya. Belum ada lawan lah ya. Iya benar, itu keunggulannya. Untuk mobil dengan harga segitu. Iya. Biarpun mobil kecil tapi kita bisa ngerasain nyamannya gitu. Nyaman khas Eropanya berasa. Oke. Ini manual ya, biasanya belum matic. Ada dua versi dia. Manual dan matic. Kalau kelemahannya nih apa nih? Kalau kelemahan dari sektor kaki-kaki terutama, Om, yang lebih sering. Kemarin juga kaki-kaki ini baru dibenerin ya. Iya, ini kena suspensi belakang, torsinya kena karena faktor usia juga sih. Faktor usia dan pemakaian. Kadang kita kan mentang-mentang mobil enak, enggak berasa gitu kalau lewat poldur apa jalan pusat dihajar terus, jadi ya nggak bisa, perlakuannya mesti beda emang kalau mobil Eropa. Tetap harus bawahnya harus halus juga ya. Iya. Kelemahannya itu, ada lagi kelemahannya masalah overheat nih. Beberapa kali saya juga ngalamin mesin overheat nih waktu itu. Bisa dijelasin tuh kenapa, terus bagaimana cara ngatasinnya? Kalau masalah overheat, dia biasanya pertama kelistrikan sih, Om. Dia biasanya dari fan yang nggak bekerja sempurna, karena fan-nya dia kan ada dua macam ya, ada low, ada high. Nah itu kadang dia gara-gara masalah
relay jadi malfunction dia. Jadi karena itu sih sebenarnya faktor utamanya kebanyakan karena itu. Karena fan radiatornya nggak berfungsi dengan semestinya. Itu harus sering dicek dong berarti itu. Iya, dicek. Sebenarnya sih dia ya namanya udah umur ya, faktor U juga balik lagi. Kadang namanya kabel-kabel kan di kita kan suhunya kan ekstrim panasnya. Dia sedangkan material Eropa tuh kurang ini untuk tahun-tahun 2000 tuh masih idealisnya masih bahan Eropa standarnya. Dingin di sana ya. Iya. Untuk daerah tropis. Paling itu sih yang bikin sering overheat. Sama ya biasa perawatan radiator biasanya kebanyakan pakai air tanah, bukan pakai coolant, itu juga penyebabnya juga, jadi kropos, korosi gitu. Oke, kita jalan-jalan menggunakan peso peringatan 20 tahun peso milik saya. 10 tahun di saya, 10 tahun di pemilik sebelumnya. Mantap, pemakai setia berarti. Pemakai setia. Sudah sampai umur 10 tahun. Tapi belum mahir juga untuk ngakalin dan permesinannya. Masih bingung. Pasrah ke orang lain yang pasrah ke ahlinya. Yang lebih paham. Banyak nih nanganin peso nih di bengkelnya. Alhamdulillah, Om. Lumayan lah, banyak sih enggak, karena saya kan bengkel juga bukan spesial Pusio aja. Banyak kan Pusio itu dari teman ke teman Om, karena saya satu hobi gitu kan. Jadi dari mulut ke mulut gitu. Selebihnya ya mobil Jepang, biasa, mobil-mobil harian. Antara mobil Jepang dengan mobil peso khususnya ini yang Eropa ini, apa sih bedanya? Kalau saya kan di rumah pakai Jepang juga. Ya. Kalau saya sih untuk sehari-hari itu enak pakai yang Jepang, apa namanya, yang matic di Jakarta khususnya ya, nggak capek gitu. Benar. Tapi kalau pakai ini yang manual tuh pegel juga kakinya. Iya. Nah kira-kira apa nih bedanya antara yang Jepang dengan teknologi Jepang dengan teknologi Eropa nih? Kalau teknologi sih hampir-hampir sama Om ya. Teknologi paling bedanya ya satu ya udah pasti kenyamanan kalau Eropa. Keamanan juga ya. Keamanan udah safety udah pasti, kalau Eropa tuh udah mikirin ada biarpun tahun tua udah ada airbag, udah ada ABS, pengeremannya itu dari tahun sebelum Jepang booming ABS tuh mereka udah duluan pasti. Kenyamanan udah pastilah. Biasanya nyaman dulu buat pakai Eropa. Dan orang kan bilang pegang mobil Eropa mahal nih, tapi sekarang ini kayaknya sama deh. Iya betul nggak? Iya benar. Kalau dibandingin sama yang sekelasnya, ini kan kelasnya kalau untuk Vizio 206 kan Honda Jazz ya Om ya. Itu kelasnya emang kompetitornya kan zaman itu kan itu Honda Jazz. Jadi kalau kita bandingin ya bisa mahal Honda Jazz kalau untuk sekarang gitu, apalagi keluaran Jazz yang baru ya. Iya. Tapi kalau yang tahunnya sama. Yang 11-12 lah. Ya. Dan jangan salah, Pusio juga banyak alternatif spare part, ada KW-nya juga. Dan KW-nya dia tuh kualitasnya standar Eropa. Jauh lebih bagus daripada KW bagus, lokal ya. Iya, made in-nya dia biasanya Jerman, Itali, spare part-nya itu, spare part KW-nya. Standarnya udah bagus lah. Dan spare part-nya banyak. Nggak perlu khawatir, mau baru, mau copotan, mau ex Singapura, masih banyak tempatnya. Dan sekarang spesialisasi bengkel Vizio-nya juga banyak. Jadi kalau teman-teman ada yang mau pakai Vizio, nggak usah khawatir gitu. Apalagi di daerah-daerah udah banyak sekarang. Bisa kontak yang Koneri juga nih? Iya, bisa. Kalau untuk yang daerah Jabodetabek. Enak sih pakaian ini, halus gitu ya. Iya, suspensinya itu ngangenin kalau mobil sekarang kan lebih ngejar ke efisiensi bahan bakar kan. Jadi makanya semuanya udah dikurang-kurangin lah bobotnya, jadi gimana caranya torsinya gede, horsepowernya gede tapi mesin kecil gitu. Makanya ngakalinnya ya itu
weight ratio. Apa tuh weight ratio tuh? Antara berat dan antara berat sama power. Power gitu biar seimbang, Om. Katanya sih gitu bahasa kerennya, tahu saya mah juga baru belajar. Kalau Eropa biarpun kecil tapi kan berat. Berat ya bahannya, tebelnya, tebel platnya. Salah satu nyamannya ya itu bobot juga. Bobot yang bisa bikin kendaraan kita nyaman. Kereta api kan kalau berat itu semakin laju ya. Iya. Gelindingannya semakin enak gitu, iya. Kalau bobotnya berat itu. Ya gitulah pengalaman saya selama 10 tahun menggunakan mobil ini. Dan sudah pernah juga dipakai untuk keluar kota sampai Jawa Tengah paling. Pernah luar Jawa juga, pernah ke Sumatera juga. Dengan suka dukanya, tapi prinsipnya banyak sukanya kalau saya pakai ini sih. Dukanya ya masalah itu tadi, overheat, terus kaki-kaki, dan juga rewelnya kadang tuh. Kadang kalau pas kita nggak ketemu mekanik yang pas itu, rewel tuh nggak sembuh-sembuh. Nah ini kebetulan saya dalam waktu setengah tahun ini sudah ketemu dengan mekanik yang pas, pasangan mobil kita yang pas, ya jadi enak lagi. Jadi memang pegang mobil-mobil tua tuh harus telaten dan harus pas, harus jodoh dengan mekaniknya juga. Ya benar nggak? Iya benar, Om. Namanya kayak dokter, Om. Iya. Prinsipnya kita berobat ya kan, ya kita kan dokter mobil ya kan. Iya. Nah jadi memang cocok-cocokan. Kalau nyara mobil yang penting kitanya aware aja sama mobilnya. Beda perlakuannya sama kita pakai mobil-mobil baru yang udah tinggal gas gitu kan. Kalau ini kan ya kita mesti harus ada gak enak dikit, ya kalau bisa langsung dicek keburu. Jangan sampai parah baru dibenerin gitu. Mahal tuh jatuhnya nanti. Ya. Iya, udah gitu kan bisa kemana-mana sakitnya, penyakitnya kalau kayak gitu. Iya. Mencegah lah. Ya, ini kita menikmati suasana gerimis di daerah Parung. Ya, benar ya? Parung. Iya, Parung. Suasana sore hari. Daerah Bogor. Antara cerah dan gerimis nih. Tadi hujan, sekarang Parung Bogor ini. Sekarang agak cerah sore hari. Awet ini hujan. Mobil ini juga awet. Ya beginilah mobil kesayangan saya yang sudah ditawar beberapa kali belum saya lepas karena masih sayang dan kemungkinan memang akan menemani saya sampai tua. Amin. Amin. Si Curut 206. Ya, Fusion. Kalau bokap dulu pegang Fuso 505 ya? Iya, 505 pertama. Klasik banget itu ya. GR yang 4 speed. Terus kedua kali ganti. Nah, itu saya sempet tuh nikahan pakai itu tuh sama istri pakai 405 STI. Fuso 405 STI manual pada saat itu. Ya, banyak cerita ininya juga. Ada suka dukanya lah pakai Fuso. Tapi kalau udah suka, udah jatuh cinta, jadi udah susah mau pindah ke lain hati. Iya, berarti kita terima paket lengkapnya lah ya. Oke, kita jumpa lagi di ulasan yang lain tentang segala hal terkait dengan mesin, mobil, kendaraan, dan transportasi lama bersama saya, Mimi, dan saya ditemani oleh Iksan Bianconeri.